Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi madamatil lawhi wal qulama ba'du. Nasihat daripada Ibu Sanif tentang bab mengetahui peranan-peranan ma'rifah dalam maqamatil khususiyah, ini kita tidak berani membahas. Ini untuk orang-orang tertentu. Tapi kita-kita ini ke bagian yang kedua saja. Bagaimana peranan ma'rifah itu sendiri? Ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Bila mana ma'rifah kita itu tumbuh, semakin tambah, kita akan mengetahui bagaimana tipu dayanya hawa nafsu. Tapi apabila ma'rifat kita kepada Allah Ta'ala ini melentur keyakinannya, melorot, kita mudah diombang-ambingkan oleh peranan nafsu itu sendiri. Contoh yang mudah saja. Kalau kita habis makan itu biasanya mengucapkan Alhamdulillah. Ya sudah umum. Tapi ucapan Alhamdulillah itu karena kenyang. Yang kedua kali lego, wis mangan, sudah makan. Tapi Alhamdulillah kita-kita ini yang awam menemukan yang menciptakan kenyang atau tidak? Nembus atau tidak? Belum tentu, makannya saja sudah kalah dengan nafsunya karena dituntut lapar. Tapi kalau lapar itu terkendali oleh ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsu itu sendiri bisa kendalikan. Sehingga di dalam makan kita itu banyak membawa kita ibadah. Artinya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kalau makan Alhamdulillah, dari sebutir nasi ini ada yang mulai mencangkul, ngair, merabuk, dan sebagainya. Tidak cukup jadi beras sampai jadi nasi. Yang jadi nasi pun yang andil juga banyak. Mampu tidak kita menghormati yang ikut andil mematangkan nasi itu sendiri atau yang mencangkul sehingga menjadi beras panen. Kalau kita tahu menghargai dan makrifah kita itu tambah, ternyata tanah ini kandungannya demikian, mana yang harus bisa kita tanami padi dan mana yang tidak, mana yang harus tanaman tanah ini banyak buah-buahan, kalau cocok buat buah-buahan luar biasa. Seterusnya sampai berkembang makrifat kita kepada Allah Ta'ala dengan melihat ciptaannya, semakin keyakinan kita semakin tambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada satu suap nasi. Ketika kita memasukkan sesuap nasi, kita kenal kepada Allah. Artinya di mana? Kalau nasi ini masuk mau jadikan nasi, nanti keluar lagi nasi saja, nasi lagi, sah-sah saja kalau Allah Ta'ala menghendaki. Tidak ada yang sulit.